semuanya. Jadi ini pertama kali aku kayak nunjukin betul-betul muka aku blub di YouTube aku. Soalnya aku gak berani gue, soalnya kayak pede aja. Jadi aku pikir outfit, jadi kayak kayaknya gak apa-apa aku nampain muka aku. Terus ya udah. Jadi jilbab yang aku pakai itu pertama aku ini di toko aku jual dulu, tapi toko SMP dalam hari. Jadi bahannya tuh kayak ada serat-seratnya gitu, kayak dirajut apa sih enggak namanya, pokoknya ada seratnya gitu, aku suka kali. Terus ini tuh sweater dari Honey Goods, sejujurnya ini panas tapi ini lucu kali, jadi aku tetap suka kali pakai ini di daily outfit aku. Terus ini kayak kaos, ya kaos basic lah, kalian bisa beli di mana aja. Terus ini celana aku thrift shop, aku suka celana ini, I don't know. Terus aku pakai sepatu, luka di kaki aku, sepatu dari Nike. Dan untuk tas udah kotor kali, ini aku beli di Shopee dan aku suka kali juga. Tasnya ini adalah warisan. Terus ini tuh dari Vinci gitu, strapnya aku pasangin gitu. Jilbab ini tuh Umama Miracle Voile, ada gitu-gitunya. Terus ini tuh kaosnya beli, ini bukan kaos, dia banyak kayak katun kaos dalaman si inner di Elcetera, aku gak tahu cara pronunciationnya yang bener. Terus ini aku tuh beli di Banana Natur kalau gak salah aku, Banana Republic kalau gak salah aku. Terus ini celana aku beli di Tamrin City kalau aku Jakarta. Terus kalau sepatu ini aku beli di Roxy, ini aku suka kali, aku punya jenis sepatu yang kayak gini ada 2. Jilbab voal yang ada lasernya gitu, tapi bukan miracle voal. Terus ini innernya itu aku kok salah beli di eksekutif. Terus celananya ini thrift shop. Terus ada kayak details gitu, lucu kali. Terus tas ini aku juga thrift shop. Dan kamera ini punya mamaku. Thank you.
next outfit itu aku pakai jilbab oval, oval yang jet pinggir. Terus ini beli di Mesquard, apa sih cara ngomongnya aku, nanti aku kasih tahu. Terus ini aku pakai kaos dari Uniqlo. Terus ini jeans laki-laki dari Uniqlo. Terus ini tasnya aku dikasih sama temen aku. Kayaknya di Shopee ada. Slopnya ini Roxy. Fall, kayak biasa fall, aku suka sama fall. Terus dalamannya Uniqlo. Terus ini aku beli thrift shop, banyak kayak linen gitu. Terus ini brand aku Happy Meal. Terus ini celana beli thrift shop juga, sama pakai sepatu Nike. Kalau kalian perhatiin kali sebenarnya, Be, ini tuh warnanya beda-beda loh. Ini kayak coksu, ini coksu kayak muda, ini BW, ini pink, tapi it's okay karena menurut aku tuh satu, masih satu generasi loh orang itu ibaratnya. Kalau misalkan kalian pakai baju, itu it's okay nabrak-nabrak sikit warnanya. Yang penting tuh kayak satu warga lah gitu warnanya. Tapi kalau misalkan kalian suka juga pakai baju yang cuman dua warna satu outfit, ya it's okay, tapi aku juga suka kayak gini. Pakai juga voal warna hitam. Terus ini bajunya dibeli di kayaknya baju nggak tahu pokoknya di yang di rumah baju abang aku, mungkin aku lupa. Terus aku ambil. Terus ini dalamannya lupa juga beli di mana. Terus ini celana eksekutif dan sepatu Doc Martens, kaos kakinya tuh Uniqlo. Terus kalau untuk tas, ini tuh aku beli di Shopee dan aku suka kali. Dia bisa diserap itu juga, tapi aku lebih suka gak diserap. Ya begindang lah, kalaupun kalian misalnya pengen nampak lebih jalan-jalan ya, pakai aja tas-tas yang kayak kulit atau tas-tas yang kayak gini. Pakai tas-tas yang kayak gini masih bakalan kelihatan lebih kayak jalan-jalan, tapi aku lebih suka nampak casual gitu. Casual gitu. Thank you.